Ratusan personel gabungan dari Tim SAR Daerah Istimewa Yogyakarta, Basarnas, TNI, dan Polri pada 6 Agustus terus melakukan pencarian atas 5 wisatawan yang terseret ombak di Pantai Goa Cemara, Kabupaten Bantul. Setelah berhasil menemukan 2 wisatawan lainnya, Uli Nur Tohmi dan Ahmad Fauzi, walaupun nyawa mereka tak mampu terselamatkan saat dibawa ke rumah sakit. Kejadian berawal saat rombongan wisatawan dari 2 keluarga tersebut sedang bermain bola di pinggir pantai pada sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tiba-tiba ombak besar datang dan menyeret 7 di antara mereka. Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan adanya peristiwa tersebut bersama tim SAR langsung menuju lokasi kejadian. Mereka kemudian melakukan penyisiran di sepanjang bibir pantai. Sebenarnya berasal dari Sleman mereka itu, mereka berwisata ke Pantai Goa Cemara ini. Mereka adalah rombongan sebenarnya 18 orang. Kemudian dari 18 orang itu 7 orang bermain bola. Sejak bulan Juli, kawasan Pantai Goa Cemara memang mengalami gelombang tinggi antara 3 hingga 4 meter. Diperkirakan wisatawan yang terseret ombak tersebut tidak mengetahui bahwa di pantai itu terdapat palung, di mana secara kasat mata memang laut tampak landai, namun pada arus bawah kencang dan bisa menyedot ketika ada orang yang hanyut. Para korban pun sebelumnya telah diimbau agar tidak bermain di wilayah rawan, namun diperkirakan mereka kurang mengikuti arahan petugas. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, diwartakan.